Ali Biasan duduk Taman Satu. Oh, dekat je. Jadi dia meniaga nasi lemak lah di Taman Satu lebih kurang dalam 15 tahun dah lah. Oh, lama dah. Oh, lepas tu dia ambil ayam lebih kurang tu lah. Ambil 12 tahun? Haa, ah, lebih kurang. Tak ada ambil lah. Dekat Sepampat ni lah. Haa, Sepampat ni. Dari pok dia dulu lah. Oh, betul lah dong. Dari dari Pakmat, dari Pakmat dulu lah. Kira pakcik dia ambil start hari first tu pakcik ambil kuih kok sampai lor ni. Pakcik ambil jadah eh. Berapa kilo? Kuih tu dalam 80 ringgit, 100 macam tu lah. Dia di rumah ya, depan rumah tu, taman pakcik. Depan rumah pakcik ya. Pakcik je nasi ayam lah, nasi mak ayam. Pakcik lemak, bibir, telur. Oh, semualah. Berapa ringgit pakcik je? Oh, tak balok sahih? Haa, balok. Lepas tu, kalau ada orang tak kira anjir, dua anjir, tak kira buat lah. Boleh buat lah kan. Oh. Memang hari beli berapa kupon dapat? Ha? Beli berapa kupon dapat? Tiga tu lah. Oh, tu tiga kira hari ni dapat. Orang call no, kau main ni first time lah. Dua kan ni ya? Oh, dua-dua beraga? Haa. Dah lah, tentu ni bekas buah ni. Bekas ayam. Tak apa, ni untuk mingguan. Kalau bulanan nanti kita, bukan bulanan. Tahun-tahun lah. Pertama tu, kita dah ada motor. Kalau ada rezeki, dapatlah. Cabut. Januari 2021, insyaAllah. Hujung bulan. Hujung bulan. Pakcik ada lagi tu, ada dengan 3-4 kuping ni lah. Pakcik impor sekali. Lepas tu baru main bobo-bobo lah. Bilang lah beli resmi ya lah di sini ya. Yalah, dari pok dia dulu kan buat kecil dulu kan. Dulu bangunan di tangi ya, dulu sana tak ada peni. Okey, terima kasih. Terima kasih.